Oke, next kita lanjut ke pemasangan dari silinder head atau silinder kopnya. Kita memerakit klep. Klepnya kita ganti dua-duanya ya, teman-teman. Jadi in outnya kita ganti semua. Selain dari yang lama ini bengkok, untuk innya ini juga sudah tipis dan tajam. Jadi enggak rapat jadinya. Kompresinya pun tidak akan padat. Jangan lupa untuk pemasangan per klepnya jangan sampai terbalik, yang rapet di atas, di bawah ya teman-teman. Oke, ini sepele tapi dampaknya sangat besar. Jadi kebetulan di bengkel kami sering menangani apa ya Mas Ari, malpraktek ya. Jadi kemarin kita bongkar Mioji juga, kondisinya klepnya juga nabrak, terus doer seal klepnya karena ini efeknya kebalik, dia satunya yang rapet di bawah, satunya dipasang yang rapet di atas, jadi buka tutupnya nggak akan sesuai sebagaimana mestinya ya teman-teman. Jadi yang baik kebalik, yang rapet di bawah. Oke, lanjut pemasangan shakernya yang baik kebalik juga. Itu Yamaha tanda panahnya ke bawah. Siap, okay. siap. Lanjut sampai tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Selesai perakitan, saatnya kita cek sound. Oke, lur, udah hidup. Mantap. Tinggal kita coba test drive. Oke, sekian video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa nantikan video-video Adi Channel di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe, ditunggu subscribe-nya dan komennya teman-teman. Oke, mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, banyak-banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.